Bapak, Baik. terima kasih. Kami ya. kembalikan ke Bu Menteri. Belum Pak, belum. Masih ada tadi yang 14 triliun subsidi ya. pupuk dan yang katanya ada keperluan tambahan IKM. 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 Ya. Ibu Menteri atau Pak Esa? Itu ada beberapa memang pos yang masuk di dalam cadangan di pupuk itu kita punya cadangan pupuk karena waktu itu alokasi yang diassign ke KL kemudian kita tambahkan uh, cadangannya di dibun ya dalam hal ini. Untuk IKN juga sama Pak Dolfi yang sudah diassign ke kementerian versus yang kita sudah membuat cadangan untuk IKN di BUN itu sudah ada juga. Sehingga yang kita masukkan di dalam prioritas tentu kami tetap Pak Dolfi minta kepada KL itu tetap melakukan disiplin, mengkalkulasi lebih Uh, ketat lagi supaya uh, pengalokasian anggaran ya setiap kali uh, penambahan yang dimintakan tidak langsung. Namun ini kan selalu menyebabkan Kemenku itu dan saya secara personal sering dianggap sebagai menteri yang tidak mudah memberikan. Tapi itu tujuannya adalah baik. Jadi upamanya untuk pupuk Pak Dolfi jumlah pupuk itu kalau berdasarkan anggaran hanya 4,7 juta uh, ton. Padahal kebutuhan pupuk menurut Kementerian Pertanian berdasarkan sebelumnya itu 9,5 juta ton. Harga pupuk bahan bakunya juga sudah meningkat sehingga waktu itu dihitung kalau seandainya ditingkatkan mendekati 9 juta ton memang akan dibutuhkan e, anggaran tambahan hampir sekitar tadi 14 juta. Ini karena situasi di lapangan tentu dan juga dari sisi anggaran yang tersedia dianggap tidak memadai jadi masih ada di dalam uh, uh, APBN yang ada di dalam APBN yang ada mungkin itu pak uh, kalau boleh di uh, pak pak Fibrion mau ada tambahan yang perlu Menteri, ya, pak saya perlu klarifikasi okay. lagi tadi dikatakan bahwa ada di BA Bun terkait cadangan subsidi pupuk yeah. dan IKN itu yang di rekening berapa saya cari-cari nggak ketemu ini bu kalau misalnya di 999.08 itu kan nggak ada rincian. Kita hanya kasih kriteria yang 20H tadi. Nah itu di rekening yang mana itu? Ya di situ Pak. Ya berarti Kita... kan enggak ada spesifik Bu. Di ada-adakan jadinya. Sebetulnya... Kan, tadi kesan saya Ibu mengatakan seolah-olah ada cadangan pupuk nomenklaturnya. IKN seolah-olah ada bahasanya. Kalau di rekening yang ada ini kan sangat umum sekali. Pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial. Enggak ada. Sementara yang kita bilang di pasal 20H penjelasan prioritasnya jelas. Enggak ada tuh IKN di situ. Enggak ada tambahan subsidi pupuk. Nah ini yang perlu, jangan maksud saya bu, ini kerangka-kangka besar uangnya uang rakyat tapi kementerian mintanya ya sesuai kepentingan kepentingan aja yang kita nggak tahu tidak dibahas di dalam APBN sebelumnya kebutuhan pupuk kekurangan pupuk kita setuju ditambah tapi ini kan bukan muncul sekarang setiap tahun kita bilang pupuk kurang anggarannya kurang nggak pernah ditambah eh tiba-tiba bulan apa itu kemarin presiden seolah-olah terkejut pupuk kurang Padahal kekurangan pupuk udah 10 tahun yang lalu ini Bu. Kurang. Kita kalau ketemu rakyat di dapil, petani, hanya satu masalahnya. Nggak ada pupuk. Pupuknya mahal juga nggak apa-apa, kita beli. Nggak usah subsidi juga nggak apa-apa, asal ada pupuknya. Nah ini Bu maksud saya, kalau memang di BA BUN 99908 ya disampaikan bahwa nggak ada itu kriteria baru akan diadakan masuk dalam fungsi ekonomi misalnya. Kita juga paham. Terus yang tadi Pak Isa merespon bahwa bantuan pangan masuk dalam nomenklatur perlindungan sosial. Bapak baca Pak, nomenklatur perlindungan sosial itu ada di undang-undang fakir -undang miskin dan undang-undang kesejahteraan sosial. Yang ranahnya itu adalah di Kementerian Sosial, bukan di Bapak Nas. Jadi kalau anggaran kemudian dialokasikan ke Bapak Nas nih, karena Bapak Nas mungkin punya fleksibilitas, enggak gitu dong. Kita tertib dong Pak. Perlindungan sosial itu nomenklatur yang jelas-jelas ada di Undang-Undang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Fakir Miskin dalam konteks penanggulangan kemiskinan. Di situ muncul tentang apa itu perlindungan sosial, dan apa itu bantuan sosial. Nah, kalau kemudian kita buat definisi baru, pengertian baru yang kita tidak tahu apa landasan undang-undangnya padahal undang-undang yang existing ada menjelaskan, ya artinya ini termasuk ugal-ugalan jadinya. Itu Bu, menteri respon saya atas penjelasan yang disampaikan barusan. Baik, Bapak, uh, nanti saya akan cek lagi tapi menurut saya kalau dari cadangan bun tapi saya setuju dengan yang disampaikan Pak Dolfi kita tetap akuntabel dan detail dan tentu pada saat yang sama di dalam belanja bun itu memang ada juga tetap ada cadangan di mana bendara negara diberikan juga kewenangan karena banyak hal memang tidak 100% predictable Pak tadi pergerakan dari pos itu semua bergerak sebetulnya kalau bisa dikatakan mengelola APBN itu. Namun tekanan dari Pak Dolvi untuk makin detail dan tetap bisa dipertanggungjawabkan itu kita akan pasti dan karena ini juga nanti akhirnya juga akan diaudit oleh BPK. Kita juga tahu bahwa untuk compliance atau kepatuhan terhadap undang-undang itu menjadi salah satu dari aspek yang akan diaudit oleh BPK. Uh, jadi, kembali kepada tadi, mungkin.